dingin. Jangan. Jadi tunggu air mendidih ya. Air mendidih, kasih minyak, baru kasih pastanya. Nah, untuk mengetahui matang tidaknya pasta itu, kalau dalam spaghetti, ibu bisa patahkan pastanya. Ibu lihat, di sini masih putih nggak tengahnya atau udah rata? Kalau udah rata berarti udah matang, ya. Kemudian ibu cuci dengan air bersih, ya. Bawang putih cincang mentah saya pakai minyak itu agar supaya awet, karena benar kan ibu kalau nyincang bawang putih disimpan warna ibu abu-abu ya warnanya jadi abu-abu ya. Nah, kalau pakai bawang, kalau pakai minyak enggak awet. Dan ini bisa disimpan di lemari es satu minggu tuh ya. Kalau ini lebih awet, ini lebih awet. Nak masak? Ya kan? Terima kasih. Terima kasih.